السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi amma Jamaah Masjid Al-Dhikri yang berbahagia peserta iktikaf yang semoga semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang ke-24 ini Allah masih karuniakan kesehatan kepada kita. Allah masih karuniakan kepada kita kesempatan. Allah masih panjangkan usia kita untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ketika kita akan wafat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya nanti di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Mengisi kekosongan waktu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Masih siap untuk berjuang di akhir-akhir babak ini? dengan keadaan yang tentunya dibarengi dengan kejenuhan, dengan cobaan, dengan segala kesibukan yang ada. Kita berharap terutama kalau saya sudah ceramah di sini, Pak. Uh, Subhanallah. Para sepuh-sepuh di sini yang sudah seperti keluarga sendiri. Banyak yang seperti saudara sendiri betul-betul ketika sudah ceramah di sini karena memang saya dari muda sudah di sini. Jadi tahu betul, tahu betul keadaan adikri ad dari awal hingga sekarang, siapa-siapa yang berjuang di dalamnya, siapa-siapa yang istiqomah di dalamnya, kita doakan para sesepuh kita, para orang-orang tua kita, semoga mereka dipanjangkan usianya, amin ya Rabbal 'Alamin, mereka diberkahi usianya, dan ketika wafat dijadikan wafatnya betul-betul wafat, husnul khotimah, amin ya Rabbal 'Alamin. Jamaah yang berbahagia, hanya sekedar cerita belajar dari cerita di masjid kami di Al-Kausar yang seberang sana Pesona 5 dan 6 pada waktu malam keempat kedatangan imam dari Palestina. Jadi sengaja datang untuk bersilaturahim dengan orang Indonesia yang memang warga Indonesia ini sangat perhatian sekali kepada e, negara Palestina, khususnya ketika mereka dalam keadaan susah, sodakoh, jariah, infak, dan segalanya yang dari orang Indonesia betul-betul sampai kepada mereka. Jadi, ketika beliau menyampaikan ceramahnya, saya hanya menyambung lidah dua perkara yang dia sampaikan. Oleh Syekh tersebut yang dari Palestina, jadi yang pertama adalah ketika semua manusia beribadah, hendaklah beribadahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan, jadikan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak menyuruh hambanya untuk melakukan ibadah kecuali mentaati betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Jangan pernah kita menyembah ilahan akhar Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap segala sesuatu, setiap sesuatu pasti akan hancur, pasti akan sirna, pasti akan hilang kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. halik illa wajha, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, ketika kita melakukan puasa, jangan pernah berharap untuk dipuji sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika kita meluangkan sodakoh Kita mengeluarkan infak Jangan pernah berharap kita untuk dikatakan sebagai ahli sodakoh Ketika kita membaca Quran Jangan pernah berharap kita dikatakan sebagai ahli quro Sebagai ahli kiroat Ketika kita melakukan aktivitas apapun Kita jadikan aktivitas itu betul-betul Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pesan yang kedua Yang beliau sampaikan adalah Jadilah kita orang yang berilmu. Jadilah kita orang yang berilmu. Solat dua rakaat orang yang tidak berilmu dengan solat dua rakaat orang yang berilmu kualitasnya berbeda. Bahkan, tidurnya orang berilmu dengan berdiri solatnya orang yang tidak berilmu setan lebih takut kepada tidurnya orang yang berilmu. Menandakan apa bahwa... Ketika seseorang yang tidak memiliki keilmuan Berarti dia termasuk orang yang jahil Dan apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membaca Quran Banyak diantara kita mungkin, mungkin Belum sempat untuk mengkaji Al-Quran Belum sempat untuk mendalami Al-Quran Padahal Al-Quran sudah jelas jelas diturunkan kepada manusia untuk hudal hudal linnas untuk menjadi petunjuk bagi manusia siapapun kita kadang kita terlewat untuk membaca Al-Qur'an lebih banyak mengkajinya mohon maaf kalau seandainya ada seorang penceramah kemudian lebih menggebu untuk menyampaikan mengkajinya kemudian dia tidak menekankan untuk membacanya Ibarat satu rumah yang rumah itu kemudian bangunannya indah tapi pondasinya tidak ada. Seseorang yang sudah istiqomah membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu, setiap waktu. Dalam satu hari bisa menghatamkan satu Al-Quran atau satu hari menghatamkan satu juz. Insya Allah, saat, hari demi hari Waktu demi waktu, pasti kecintaan kepada Al-Quran akan lebih, dan dia akan ingin mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh orang-orang yang berilmu, apalagi zaman sekarang, khilafiyah selalu menjadi topik utama yang akan menghancurkan umat Islam kita sering sekali menghadapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selalu menjadikan khilafiyah ini benturan yang sangat-sangat sangat-sangat keras sekali. Yang satu dengan yang lain masalah tahiyat digoyang-goyang dan tidak itu menjadi masalah. Berdoa bersama dan tidak berdoa bersama menjadi masalah. Itu adalah khilafiyah yang akan menghancurkan umat Islam. Kita harus punya ilmu. Ada apa dengan tahiyat yang digoyang? Ada apa dengan tahiyat yang tidak digoyang? Ketika satu dengan yang lainnya memiliki ilmu, maka insya Allah umat Islam semakin hari semakin kuat istiqomah dan betul-betul ukhuwahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu hizbim bima ladaihim farihun." Setiap Golongan akan saling membanggakan dan merasa paling benar di antara golongan yang lain. Itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang menghadapi saudara-saudaranya yang lain, dan itu bukan masalah akidah. Biarkan lakum dinukum waliadin, atau dia dia, saya saya, urusi diri sendiri. Ibadah kita belum ada apa-apanya ibadah kita belum apa-apa-apanya dibandingkan maksiat kita yang sehari-hari semakin hari semakin menumpuk. Semakin kita semakin hari bukan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi semakin hari dosa kita semakin bertambah. Jamaah yang berbahagia, introspeksi adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaji Al-Qur'an dengan betul-betul mengkaji kaji hadisnya dengan betul-betul mengkaji dengan dibarengi dengan sifat tawadu dengan dibarengi betul-betul dia adalah termasuk hamba yang lemah yang belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang zaman dahulu dibandingkan dengan imam empat mazhab yang begitu mereka hafal di keluar kepala Al-Quran di luar kepala, hadis di luar kepala tapi kita sering berdebat yang kita debatkan adalah kita sendiri tidak memiliki ilmu yang pasti, tidak memiliki ilmu yang mendalam tentang apa yang kita perdebatkan. Jamaah yang berbahagia, kita persatukan uhuwah Islamiah kita, kita persatukan silaturahim kita tanpa membedakan mazhab yang kita anut. Jangan pernah mendahulukan mazhab, jangan pernah mendahulukan apa yang kita lakukan, tapi lihat bahwa orang-orang yang berilmu, mereka begitu tawaduk, tidak pernah menghukumi satu dengan yang lainnya. Ibadah dia itu adalah ibadah yang batal, ibadah yang tidak diterima, ibadah yang bid'ah. Itu adalah sesuatu yang kita tidak perlu debatkan. Kita yang perlu kita lakukan adalah: mari kita kaji Al-Quran dengan sebetul-betulnya. Mari kita kaji hadis dengan sebetul-betulnya. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambung silaturahim satu dengan yang lainnya sehingga ukhuwah kita betul-betul menjadi ukhuwah Islamiah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, di akhir ujung pada Ramadan ini mari Mari kita semakin giat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang belum menghatamkan Al-Quran, bersegeralah. Sebentar lagi Ramadan akan kita tinggalkan, bagi mereka yang belum bersodakoh, segeralah keluarkan sodakohnya, bagi mereka yang belum untuk melakukan aktivitas ibadah karena Allah, bersegeralah untuk ikhlas melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan semoga kita, jikalau wafat nanti, Allah wafatkan dalam keadaan khusnul khotimah. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.